Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya Rina Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Mengawali informasi pada pagi hari ini, pemirsa, Komisi 4 DPR RI menaruh perhatian penuh pada mewabahnya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Indonesia. Untuk itu, pengawasan daging impor diperlukan untuk mencegah meluasnya penularan penyakit yang menyerang sapi, kerbau, dan kambing ini. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah membatasi impor daging menyusul banyaknya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap daging impor juga harus diperketat. Anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka prihatin dengan mewabahnya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang saat ini terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Untuk meminimalisasi serta mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku tersebut agar tidak semakin parah, Suhardi Duka meminta pemerintah untuk mengevaluasi impor daging. Menurut Suhardi, pemerintah harus lebih selektif dalam menyaring daging dari negara mana saja yang diperbolehkan. Indonesia itu pernah lama berjuang untuk membebaskan dari penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku ini, ya, bagi ternak. Dan itu lama diperjuangkan. Nah, sekarang ini kita masuk kembali. Ini akibat semuanya ceroboh kita, ya. Kita tidak selektif dalam menerima, walaupun memang kita butuh impor daging, tapi kita dong harus selektif. Negara mana yang bebas PMK? Nah, akibat kecerobohan ini, saya kira kita harus ketat. Utamanya pada wilayah-wilayah yang saat ini sudah masuk PMK, jangan didistribusikan sapi dalam rangka Hari Raya Idul Kurban. Karena kita harus mitigasi, ya. Pemerintah juga perlu membatasi distribusi hewan ternak untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku di tingkat domestik. Apalagi menjelang momentum Hari Raya Idul Adha, di mana kebutuhan daging kurban biasanya meningkat. Oki dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi 10 DPR RI mendesak agar sekolah tetap diimbau untuk mewajibkan pemakaian masker, terutama di dalam ruangan, menyusul pelonggaran penggunaan masker yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo secara resmi telah memberikan kelonggaran pemakaian masker saat berada di luar ruangan melihat tren penurunan kasus positif COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir. Komisi 10 DPR RI menyambut baik hal itu karena dinilai bisa memberikan dampak positif terhadap industri pariwisata di Indonesia. Sementara penerapan pemakaian masker di dalam ruangan, terutama di sekolah, perlu tetap diwajibkan. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Ketua Komisi 10 Syaiful Huda mengatakan, pihak sekolah harus tetap diimbau untuk mewajibkan pemakaian masker di lingkungan sekolah, terutama di dalam ruangan, mengingat di Indonesia sudah muncul virus hepatitis akut yang menyerang banyak anak-anak. Dengan tetap mewajibkan memakai masker, anak-anak akan tetap terlindungi dari penularan virus COVID-19 maupun hepatitis akut. Pada konteks pendidikan, kemarin sempat kita diskusikan panjang, kira-kira efeknya apa kalau tanpa masker ini. Karena saat yang sama sekarang kita sedang menghadapi hepatitis akut itu. Saya kira terkait dengan ini kami tetap menghimbau sih kepada sekolah, tetap saya kira anak-anak nggak tetap perlu saya kira menggunakan masker. Saya kira kalau di dunia pendidikan ya. Sambil kita lihat perkembangannya seperti apa ke depan. Syaiful Huda menambahkan terkait kebijakan pelonggaran pemakaian masker di luar ruangan menjadi penilaian bagi wisatawan domestik maupun mancanegara terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang berjalan baik dan mengalami banyak kemajuan. Dengan begitu, wisatawan bisa lebih menikmati tempat-tempat wisata di Indonesia secara aman dan nyaman. Ferdian dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Baik pemirsa, sesaat lagi ada informasi terbaru seputar pemilu serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang. Dan selengkapnya setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih Anda kembali menyaksikan TV R09. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI mengusulkan masa kampanye pemilu 2024 menjadi 75 hari. Ini merupakan bagian dari efisiensi anggaran sekaligus mitigasi dari transisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Komisi 2 DPR RI mengusulkan masa kampanye pemilu 2024 menjadi 75 hari. Selain untuk efisiensi waktu dan anggaran, usulan ini mempertimbangkan transisi dari kondisi pandemi ke endemi. Kesepakatan durasi pemilu ini memiliki beberapa catatan, salah satunya perubahan pengaturan tentang pengadaan barang dan jasa atau logistik pemilu yang lebih ringkas, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga penyebaran distribusinya bisa dilakukan dalam masa kampanye yang tidak terlalu lama. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mengatakan, pertimbangan efisiensi masa kampanye 75 hari ini akan berdampak pada berbagai hal. Sehingga kami, teman-teman Komisi 2 kemarin mencoba mencari alternatif-alternatif efisiensi. Ya kan? Dengan dipersingkat, ya kan? Dari KPU minta 90 hari. Kalau 3 bulan berarti pengeluarannya akan semakin banyak, ya kan? Nah, kita minta 60 hari. Belum tercapai kesepakatan juga. Akhirnya kemarin ketemu di angka 75 hari. Dengan catatan pemerintah menjamin untuk regulasi persoalan pengadaan barang dan jasa alat-alat kepentingan pemilu, alat peraga pemilu. Itu diantaranya, termasuk surat suara. DPR akan bekerja semaksimal mungkin untuk mewujudkan kodifikasi hukum acara pemilu untuk memastikan waktu penyelesaian sengketa dan berbagai mekanisme hukum kepemiluan di Indonesia bisa tepat waktu dan tidak mengganggu rangkaian pelaksanaan pemilu 2024. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Masih soal pemilu di tahun 2024 mendatang, kali ini soal penerapan sistem e-voting yang belum bisa digunakan lantaran infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki belum merata di seluruh tanah air. DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu bersepakat untuk tidak menggunakan sistem e-voting pada pemilu 2024 nanti. Ini merupakan salah satu hasil konsinyering Komisi 2 DPR RI bersama Kemendagri dan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP
membahas persiapan pelaksanaan pemilu 2024. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro memaparkan, penerapan sistem e-voting pada pemilu 2024 belum bisa digunakan lantaran infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki belum rata di seluruh tanah air. Sehingga hal itu dapat menimbulkan persoalan baru dan kendala teknis di lapangan. Untuk itu, sistem informasi yang digunakan untuk rekapitulasi suara pada pemilu 2019 lalu tetap digunakan pada 2024. Tetapi kalau kita membangun satu konsep teknologi informatika baru untuk penyelenggaraan pemilu serentak besok, ya, baik e-voting dan sebagainya, itu pasti akan menyita waktu atau memakan biaya yang cukup besar. Kemarin disepakati sistem informatika atau elektronik yang sudah berjalan saja, itu bisa terjadi penghematan. Selain membahas masalah isu digitalisasi pemilu, konsinyering Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu juga membahas hal lain, yakni menyetujui anggaran pemilu 2024 sebesar Rp76 triliun rupiah, hingga usulan KPU terkait masa kampanye 90 hari yang oleh Komisi 2 DPR RI disederhanakan menjadi 75 hari dengan berbagai pertimbangan. Bani TVR Parlemen melaporkan. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP saat ini sedang dibahas di DPR RI. RUU ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum akan perlindungan data pribadi masyarakat agar tidak disalahgunakan untuk tujuan kriminalitas. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP menjadi prioritas utama DPR RI yang rencananya akan disahkan pada masa sidang 5 tahun 2021-2022. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Syafikarno saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta. Ia mengatakan disahkannya Rancangan Undang-Undang PDP ini harus dibarengi dengan kesiapan Indonesia dari sisi teknis pelaksanaannya seperti persiapan cloud, supply energy, lokasi, sumber daya manusia, dan jaringan. Ia juga menegaskan tidak ada alasan bagi Indonesia untuk menggunakan jasa dari negara lain. Rancangan Undang-Undang PDP diharapkan dapat memberikan kepastian hukum akan kedaulatan data dan dapat melindungi segala data pribadi masyarakat agar tidak mudah disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Ia juga berharap dengan hadirnya Rancangan Undang-Undang PDP ini dapat memicu inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kemampuan pengamanan data tanpa harus bergantung pada pihak lain. Persiapan cloud sih secara infrastruktur Indonesia sudah sangat siap, ya, supply energinya, lokasinya, sumber daya manusianya, jaringannya, semuanya sudah siap. Jadi tidak ada alasan untuk kita itu harus melirik ke negara asing. Disimpan di cloud nanti di Indonesia, hardware servernya itu ada di Indonesia, tidak menggunakan asing, sehingga administraturnya semuanya adalah orang Indonesia, dan dengan kita melakukan penyimpanan data tersebut, ini kita harapkan bisa juga memicu inovasi-inovasi baru, meningkatkan kemampuan kita, tidak selamanya bergantung kepada pihak lain. Raihan dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Merebaknya kasus hepatitis akut misterius turut menyita perhatian Komisi 9 DPR RI. Dan laporan selengkapnya, sesaat lagi tetaplah bersama TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran
membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtangan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09, Komisi 9 DPR RI mendorong kesigapan seluruh fasilitas dan tenaga kesehatan menyusul ditemukannya kasus hepatitis akut misterius di Indonesia. Dan Komisi 9 DPR RI juga menghimbau agar masyarakat tetap menjalankan hidup bersih dan protokol kesehatan karena mitigasi hepatitis akut juga diperlukan. Berikut ini liputan mendalam dari redaksi TVR Parlemen soal hepatitis akut misterius hanya untuk Anda. Seiring dengan melandainya kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia dan keputusan Presiden Joko Widodo untuk melonggarkan kebijakan penggunaan masker di luar ruangan, perhatian masyarakat kembali digemparkan dengan munculnya sejumlah kasus hepatitis akut misterius yang hingga kini sudah mencapai 14 kasus dengan 6 diantaranya meninggal dunia. Merespon kasus hepatitis akut yang terjadi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan edaran agar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes lebih waspada terhadap kasus ini. Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia, Mas Dalina Pane mengatakan, saat ini fasilitas untuk melakukan deteksi dini di Faskes tingkat pertama seperti klinik, puskesmas, atau dokter umum belum berjalan dengan baik, sehingga berpotensi pasien baru akan mendapatkan layanan kesehatan setelah mengalami kasus berat. Merebaknya kasus hepatitis akut misterius turut menyita perhatian dari Komisi 9 DPR RI saat ditemui usai pembukaan sidang paripurna di gedung DPR RI belum lama ini. Anggota Komisi 9 DPR RI Krisdayanti mendorong kesigapan seluruh fasilitas dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Artinya deraan dan tempaan COVID-19 tentunya sudah membuat mental tenaga kesehatan kita untuk lebih sigap. Artinya memang masih diteliti, selalu semua pihak bilang bahwa memang hepatitis akut ini masih diteliti. Jadi kita tidak perlu menjadi rushing untuk khawatir, tapi lebih kepada kesiapan yang namanya preventif itu atau pencegahan pasti jauh akan lebih baik. Jadi memang protokol kesehatan, menjaga lingkungan, seperti yang kita tahu, mungkin penggunaan alat makan yang tidak boleh bergantian. Jadi memang sesuatu yang simple dan sebetulnya bisa dicegah dan dilakukan untuk di tiap rumah tangga. Jadi bagaimana mencuci semua alat makan sebersih mungkin dan untuk tidak bertukar pakai dengan anggota keluarga lain, karena kita tahu bahwa walaupun satu keluarga tapi kadang kekuatan tubuhnya juga mungkin berbeda-beda. Dalam melakukan pencegahan, Krisdayanti mengimbau masyarakat untuk tetap menjalankan hidup bersih dan protokol kesehatan karena mitigasi hepatitis akut juga diperlukan. Dokter spesialis anak, konsultan gastroenterologi hepatologi, Dr. Eva Jumpa Sulaiman mengatakan, penyakit hepatitis akut misterius ini berbeda dengan hepatitis A, B, C, D, E, F, G, maupun H, yang umumnya terdeteksi selama ini. Untuk itu, edukasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk deteksi dini gejala awal, sehingga orang tua tahu kapan perlu membawa anak ke faskes terdekat. Anggota Komisi 9 DPR RI Ashabul Kahfi menuturkan, edukasi sangat penting dilakukan, termasuk membuat panduan ke jejaring Fasyankes, agar masyarakat mengetahui secara detail mengenai upaya pencegahan dan penanganan hepatitis akut tersebut.
Selain itu, menurutnya, pemerintah juga harus melibatkan ahli epidemiologi agar dapat menjelaskan kepada masyarakat terkait faktor risiko penyakit tersebut hingga langkah-langkah antisipasinya. Jadi kami meminta kepada pemerintah, tentu dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk segera melakukan tindakan pencegahan terhadap penularan penyakit ini, yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk juga segera melakukan edukasi, khususnya kepada orang tua anak, sejelas-jelasnya terkait dengan modus dan cara, tata cara penularan penyakit ini. Ashabul meminta pemerintah untuk segera mengkonfirmasi hoax yang beredar soal isu hepatitis akut akibat dari vaksin COVID-19. Ashabul Kafi menilai hal itu tidak benar. Pasalnya, rata-rata yang terpapar hepatitis akut merupakan anak-anak yang belum tersentuh dengan vaksin COVID-19. Nah ini makanya, saya mau ngomong bahwa dari informasi yang saya dapat, penularannya ini kan mirip dengan virus corona. Olehnya itu, saya sarankan ke Kemenkes untuk menggunakan protokol kesehatan ini aja salah satu cara untuk mengantisipasi penularan virus ini. Sekian itu. Nah, terkait dengan himbauan presiden itu kan hanya terbatas di ruang terbuka. Tapi di ruang tertutup kan tetap dihimbau untuk menggunakan. Meski kecil kemungkinan untuk menjadi pandemi, menurut para ahli penyakit yang banyak menyerang anak-anak tersebut, bisa menular melalui udara, sehingga tindakan pencegahan seperti penerapan protokol kesehatan bisa dilakukan untuk kewaspadaan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Seperti biasa pemirsa TVR Parlemen, kami ajak Anda untuk menyegarkan pagi hari dengan liputan menarik khas TVR 09. Kali ini kami ajak pemirsa untuk terbang ke Maros, Sulawesi Selatan, mengunjungi wisata pegunungan kapur terbesar ketiga di dunia. Nah pemirsa, kami akan sajikan khusus kepada Anda sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09. Selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09.
Baik pemirsa, kali ini akan kami ajak Anda ke kampung wisata Ramang-Ramang yang terletak di Sulawesi Selatan. Di sana ada wisata pegunungan kapur yang dapat disisiri melalui jalur kapal dengan pemandangan yang sangat indah. Dan di wisata kampung Ramang-Ramang ini kini sudah dikelola dengan sangat profesional sehingga pemirsa dapat menikmati keindahan alam Ramang-Ramang dengan aman dan menyenangkan. Berikut ini informasi lengkapnya hanya untuk Anda. Halo pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kami akan ajak pemirsa untuk berjalan-jalan menikmati pesona keindahan Ramang-Ramang. Wisata Ramang-Ramang menyajikan keindahan panorama berupa fenomena alam pegunungan kars diselimuti dengan keindahan kabut di pagi hari. Sajian alam khas Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kampung Kars Ramang-Ramang merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Provinsi Sulawesi Selatan dan dinobatkan menjadi kawasan pegunungan kars peringkat ketiga terbesar di dunia. Selain pegunungan, di tempat ini juga memiliki keindahan sungai dan kampung adat. Kars adalah daerah yang terdiri atas batuan kapur yang berpori, sehingga air di permukaan tanah selalu merembes dan mengalir ke dalam tanah. Sedangkan Ramang-Ramang berasal dari bahasa Bugis yang artinya awan atau kabut. Ramang-ramang atau kabut memang sering muncul setiap pagi di objek wisata ini dan ada di setiap musim apapun. Jadi dapat digambarkan bahwa objek wisata ini menyajikan pemandangan pegunungan kars dengan kabut yang sering muncul di pagi hari. Objek wisata Kampung Kars Ramang-ramang berada di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jarak dari pusat kota Makassar ke objek wisata ini sekitar 40 km ke arah utara. Memerlukan waktu tempuh kurang lebih 2 jam berkendara dari kota Makassar. Tiket masuk yang harus dibayar oleh pengunjung sebelum memasuki area terbilang murah. Pemirsa hanya perlu membayar sebesar Rp2.500 per orang. Agar tambah seru dan lebih berkesan, saat berkunjung ke desa wisata ini, pemirsa harus mencoba sensasi berperahu, menyusuri Sungai Putih, sambil disuguhi pemandangan tanaman bakau, pepohonan nipah, dan tentunya gugusan kars yang menjulang tinggi di sebelah kiri dan kanan. Harga sewa perahu bervariasi dan tergantung muatannya. Harga sewa perahu untuk 1-4 orang seharga Rp200.000. Harga sewa perahu yang muat hingga 7 orang dikenakan biaya Rp250.000 tiap perahu. Dan harga sewa perahu yang bermuatan lebih dari 10 orang dikenakan biaya hanya Rp300.000 tiap perahunya. Tentunya harga tersebut sudah termasuk biaya pulang dan pergi ya pemirsa. Setelah puas menikmati panorama alam, Kampung Berua juga menjadi salah satu tujuan yang wajib dikunjungi di objek wisata Ramang-Ramang. Kampung Berua merupakan sebuah perkampungan yang hanya memiliki 15 rumah di mana semuanya masih berada dalam satu keluarga. Keadaan alamnya dikelilingi batuan kars yang menjulang sangat tinggi dengan ditumbuhi pepohonan yang rindang. Kawasan Kampung Berua ditetapkan sebagai Taman Nasional Geopark pada tahun 2017 silam dengan keindahan gunung kars yang mengelilinginya. Kawasan ini mulai dibuka untuk umum pada tahun 2015. Rumah-rumah yang berada di Kampung Berua masih berupa rumah panggung sederhana dan terkesan sangat tradisional namun meneduhkan. Selain Sungai Putih dan Kampung Berua, di Kampung Kars Ramang-Ramang ini masih banyak ragam wisata yang dapat dijelajahi. Mulai dari Taman Hutan Batu Kapur, Telaga Bidadari, Padang Amarung, Gua Bulu Karaka, dan Gua Telapak Tangan. Sebagai wisatawan yang baik, tentunya pemirsa harus selalu menjaga kebersihan tempat wisata yang dikunjungi dengan tidak membuang sampah sembarangan. Siapkan kantong plastik untuk membawa sampah ya. Jangan biarkan tempat wisata yang seindah ini tercemar oleh sampah. Kesannya di sini tuh sangat indah sekali. Jadi membuktikan bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan wisata alamnya, juga dengan budaya, serta juga dengan penduduk Indonesia yang sangat ragam. Pesan-pesan untuk para wisatawan maupun turis, kalau menurut saya,
daerahnya sudah bersih, alamnya sangat kaya, namun saya masih menemukan banyak sekali plastik-plastik seperti di sungai maupun di pinggir-pinggir jalan, di rumput. Jadi saya rasa kesadaran untuk go green, untuk menjaga lingkungan itu harus dibangun, harus diadukusikan kepada masyarakat-masyarakat sekitar dan juga turis-turis dan juga wisatawan dari luar pulau. Jadi bagaimana pemirsa? Sudah siap menjelajahi keindahan Ramang-Ramang? Jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan dan keindahan alamnya ya. Sampai jumpa. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Senin 23 Mei 2022. Untuk agenda yang pertama pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Komisi 9 DPR RI akan mengadakan rapat panja mengenai tenaga honorer dan tenaga PLKB non-PNS. Lalu pada pukul 10, Komisi 3 DPR RI akan mengadakan rapat panja RUU tentang narkotika. Lalu beranjak ke siang hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertanian terkait penanganan penyakit mulut dan kuku, serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama dan kanal komisi-komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan, dan dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rin Reski dan rekan saya Alfad Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.